Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Selamat bersua kembali kita di analisis vokal untuk Big Stage 2023 musim yang kelima. Okey, minggu yang ketujuh. Okey, untuk analisis vokal kali ini saya akan buatkan analisis vokal untuk lagu Menyesal yang dinyanyikan lagu Leodra. Leodra dinyanyikan oleh WOD. Okey, WOD malam tadi dapat markah 84.33 ya. Yang mana Ajay memberikan markah 80, Aina Abdul 87, manakala Misha Omar Aina Abdul 87, Misha Omar 86. Dia meletakkan WOD di tempat yang ketiga, di carta yang ketiga. Nombor 1 Nadira Zaini, nombor 2 Firdaus Rahman, nombor 3 WOD. Okay, so saya akan buatkan lesson vokal untuk lagu Menyesal. Lagu asalnya Leodra. Leodra dinyanyikan oleh WOD. So saya tak nak cakap lama-lama, kita terus kepada analisis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang ku menyesal, mengapa ku kenalkan dia padamu. Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku, meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenang dia. Okay, saya post kat sini dulu ya. Saya post kat sini. Okay, saya nampak di rangkaian pertama, semula ku tak yakin kau, semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Okay, untuk rangkaian pertama ni, so far saya bukan kata ini kekurangan lah. Dia macam ada certain benda yang kita rasa macam dengan macam agak kurang ya. Kita dengar semula. Itu untuk rangkaian yang pertama ni. Terkadang ku menyesal. Mengapa ku kenalkan dia padamu? Semula ku tak yakin. Okey. Kau lakukan ini padaku. Kan. Kau lakukan ini padaku, padaku. Dia punya nada gantung tu macam tak kemas sikit tak kemas. Ya. Yeah? Okey. Lagi. Meski di hati merasa. Okey. Kau berubah saat kau mengenal. Kau berubah saat kau mengenal. Itu pun sama. Dia punya note tu sound on note tu macam dia flying tu dia kurang kemas. Meski di hati merasa, situ cantik. Kau berubah saat kau mengenal. Kau berubah saat kau mengenal dia. Saat kau mengenal. Kalau situ dia tak terlalu tekan kan? Dia mungkin dia akan jadi smooth sebutannya. Sebab dekat situ dia agak. Sebutan saat itu agak macam sedikit menekan ya? Menekan. So kat situ je lah dua tempat ni. Bukan fatal ya, bukan satu kesalahan fatal tak. Dia cuma tak kemas sikit. Dia bila cinta tak lagi untukku, bila hati kita.
So far okay. Pertama dari segi notasi lagu tu agak pas ya, agak pas nyanyiannya. Notasi lagu dia agak pas. Cuma saya rasa tak tahu dia punya feel tu macam kurang. Dia punya feel tu macam ada sikit kurang lah, kurang compare tu persembahan-persembahan dia sebelum ni. Saya tengok dia punya pakaian itu merem sangat, tak berapa membawa persembahan dia. Dia punya visual pakaian dia tu pun kurang. Dia punya dandanan tu macam macam merem lah, macam kelam sikit. Okay, bismillah. Mengapa harus dia merebut ya, kat situ dia macam dia punya sebutan tu macam nak kata sumbang sangat, tidak, dia tidak sumbang sangat, dia cuma kurang cantik didengar ya, dia macam kurang cantik didengar merebut tu. Dia merebut. Kat sini dia utama untukmu. Dekat situ dia macam over tension sikit. Dia macam tension dia agak over sikit. Sebab itu dia punya note itu berterabur. Dia punya notasi lagu tu berterabur. Dekat untukmu tu agak jelas dia dengar. Di kat situ dia macam over tension sikit. Kalau dia tidak berikan run yang agak banyak kat situ, dia punya melisma kurang banyak, dikurangkan, mungkin kat situ dia akan dengan biar aku. Mungkin akan kedengaran lebih kemas ya. Okay. Kita dengar the whole thing dekat sini. Situ. Tak payah untuk situ. Flat kat situ. Sayang di part, banyak part itu dia flat ya. Dia punya flat tu. Dia di bawah note yang sepatutnya. Itu sayang ya, sebab sepatutnya dekat situ dia berikan sforzando, dia berikan strong attack, tapi dia jadi macam flat. Dia di bawah daripada frekuensi notasi lagu yang sepatutnya. Okay. Sini. Flat lagi. Di belakang ni agak flat. Mengapa ku kenalkan dia padamu? Okay, saya tak pasti untuk minggu ni persembahan Waode memang agak down. Dia agak tak tahulah, mungkin ini bukan Waode. Ini bukan Waode sebab kita tengok Waode di minggu-minggu yang sebelum ni, dia
mungkin sebab dukungan lagu ko, dukungan lagu tu. Tapi lagu ni macam tidak tidak membawa perasaan, tidak membawa keinginan what all day. Saya tengok kat sini, jadi impact dia kepada kita yang dengar itu dia kurang. Ini faktor lagu. Saya rasa lagu ni tidak sesuai untuk dipertandingkanlah, untuk what all day tu. Untuk what all day bukan tidak sesuai dipertandingkan, tidak. Saya tengok kat situ faktor lagu kedua, dia punya penghayatan tu, feeling tu sangat decreasing. Dia sangat merendah kat situ. Dan banyak tekanan-tekanan strong attack di bahagian belakang itu, kebanyakannya note-note itu jadi flat, iaitu di bawah daripada note yang sepatutnya. Dia macam tidak mendukung ya. Tapi saya rasa untuk minggu ke depan tu, wow, dia boleh bangkit lagi ya. Kalau untuk saya lah, untuk markah ini saya boleh bagi dia kind of 78% ya. Okey, itu sajalah analisis vokal saya untuk Wow Day menyanyikan lagu Menyesal, Big Stage minggu yang ke 7. Big Stage musim yang ke 5, minggu yang ke 7. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.